Baju sekolahnya Rizky kemana? Ada di situ kok, kemarin saya taruh situ. Gak ada. Cariin dulu. Gak ada, Bu. Ya, saya ntar cariin. Inilah Tuna Sihati. Wanita 42 tahun, warga Magelang, Jawa Tengah ini harus berjuang sendiri, membesarkan kedua anaknya. Sang suami sudah meninggalkannya terlebih dahulu, 6 tahun silam, karena penyakit asma yang dideritanya. Ini membuat Tuna Sihati menelan pahitnya kehidupan ketika harus berperan ganda sebagai ibu dan juga ayah. Sangat berat dirasakan kala harus menjadi tulang punggung keluarga. Namun, apa boleh buat? Semua ia lakukan demi keberlangsungan hidup dirinya dan kedua anaknya. Hidup dalam keterbatasan ekonomi membuat Tuna Sihati harus menelan rasa pilu yang mendalam ketika harus merawat Rizky yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ditambah lagi, ternyata Rizky memiliki penyakit jantung dan paru-paru yang diderita sejak setahun belakangan. Membuat Tuna Sihati bimbang dalam benaknya. Namun semangat juang Tuna Sihati untuk menghidupi keluarga kecil tak pernah padam. Aku pamit dulu. Ya. Tangan sama kaki itu terlalu kecil, enggak besar-besar gitu loh. Kalau saya melihat itu rasanya kasihan dia. Bapaknya enggak ada, anaknya kayak gitu, terus saya ya merasa sedih juga itu. Iya, waktu enggak bisa jalan ya gendong, ya apalah mau mandiin ya di gendong, mau apa ya gendong.